Mercedes para servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Amor indomu. Uyey, uyey, uyey. Waduh, lobet. Ya udah kalau misalnya handphonenya udah lobet, buang aja. Nanti tante transfer, beli yang baru. Pokoknya sekali pakai lobet, buang. Hai, beli mobil dua pintu. Yang gak ada pintunya dibeliin sekarang juga. Biar kamu nanti lewat kolong. Ini ada ini kan, ada kamera. Oke, assalamualaikum sahabat. Yeay, sahabat Uyey, hari ini aku bersama Paula. Cantik aja kamu tuh. Iya tuh, Aa disusuk dah. Iya disusuk. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Semakin lintuh aja ya. Iya lintuh. Sibuk apa sekarang nih, Paula? Sibuk kegoleran di atas awan. Di atas awan, kan ini dongeng ya. Bobo emam gitu. Kita bakalan nyamar, Paula jadi fake taksi. Jadi nanti kan biasanya aku nih yang jadi tas supirnya. Nah, ini Paula yang jadi supirnya. Nanti kita cari penumpang yang cowok. Cowok. Nah, okay. Jangan cewek, cowok. Kalau ada cewek kita bakalan cancel si ceweknya. Oh gitu, cowok. Cowok ya. Oh, sepertinya. Ya. Oh, mudah-mudahan nah. Akhirnya. Jangan lupa di-follow Paula apa Instagram-nya? Paula Virginia 04. Seperti apa fake taksi kali ini? Bismillah. A few moments later. Nah, ini cowok. Ah, cowok guys. Cowok. Ini cowok nih. Siapa namanya tadi? Coba lihat bisa. Oh, Husen. Iya. Telepon langsung. Paula yang ngomong berarti coba. Oke. Kan bisa cewek. Ternyata dia minjem gitu loh. Minjem akun orang lain. Maaf, akun orang lain. Yes. Halo. Masnya pesen taksi online enggak? Yes, I'm wearing the jacket and it's written male mo in it. So I'm on my tower. Near my tower. Sesuai titik. What do you mean? Okay, I will go there. Okay. Boleh sih tengah arti kayak ngomongnya reka mana nya sesuai titik kuenya anterin. Boleh guys. Gimana tuh enggak ngerti? Guys, dapat boleh kayak. Ya udah enggak apa-apa lah. Aku turun, aku ngikutin dari belakang lah, ya. Sekarang kita mau jemput si penumpang. Cuy. Mudah-mudahan kasetnya benar tuh. Sayang jangan lakukan. Itu bukan Maria Mercedes para servirle a usted. De mi familia me encargo yo. Oke. Please, yuk anggo seat belt nak. Oke. Okay. Where mau pergi kemana? We go to. Okay. You can look at location while so. Oh, sorry. What is your name, mister? My name is Hussein. What's your name? My name is Paula. Paula. You have a beautiful name. Oh, thank you. Oh. You are so handsome. Thank you. Motus. I can speak sedikit Indonesian. Indonesia? Sedikit. You can? Sedikit. Sedikit. Dari tadi saya ngomong ngerti nggak? What? Dari tadi saya sedikit. Bisanya apa? You cantik. Oh cantik, thank you. Sir, how old are you? Me, I'm 25 years old. Oh. You? 25. Huh? Are you married? No. Belum. Belum. I can be your boyfriend if you want. Aku mau mendampingi dirimu. Where are you from? I'm from your heart. No, seriously. If you ask country, it's like country. Yeah,
Tajikistan, ex-Uni Soviet, ex-Russian. Uni Soviet? Where are you from? I'm from in Indonesia, Bandung. Bandung? Yes. You know, Bandung girls, Sunda girls, garelis. Ah, garelis. Udah bisa bahasa Sunda. Garelis, coba tuh bilang. Garelis. Apa coba artinya tuh? Garelis means beautiful. Ah, oh, yeah. Bandung girls are beautiful. Like you. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Oh yeah. You have girlfriend? No, I don't know. Seriously, you're lying. Not yet. Ini kan sepi. Sepi banget gitu, sunyi. Bang. Aku mau nyanyiin buat kamu ya. Huh? I will sing for you. Suara aku kan bagus banget nih. Nanti kamu jangan kaget. Terus boleh nilai deh, boleh nilai. Duhai cintaku, sayangku. Lepaskanlah perasaanmu, rindumu. Uyai, uyai, uyai. Seluruh cintamu dan kini aku dan dirimu sesaat itu abang. Nyanyi seperti tadi itu bahaya juga buat suara kamu nanti. What do you think? My suaraku gimana menurut kamu? Disgusting. Hah? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang. Ini mau ke tempat tinggal kamu sekarang di Bandung. We are going to my place. Hah? Kamu pakai bahasa Indo aja. Pakai bahasa Indonesia aja. Oh ya udah, aku tuh bingung ini tuh aku gugupan sebenarnya, serius gugup, gampang gugup gitu. Aku grogi. Sama siapa kamu tinggal? Aku. Hah? Sama teman sih, cuman dia sering ke Jakarta, jadi sendirian aja. Sama orang luar juga kayak kamu atau orang Indo? Iya, orang luar. Orang luar juga. Kenapa? Kamu mau tinggal bareng aku? Hah? Kalau di Indonesia itu budayanya tinggal bareng bisa, tapi nikah dulu. Mau nikahin nggak? Nikah siri? Kok tahu nikah siri? Emang Islam? Islam? Serius? Terus orang tua di mana? Di rambut kamu ada apa? Apaan? Aduh, apaan sih? Awas nanti jatuh cinta, cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohmu. Aduh, kok kelepek-kelepek ya. Berarti udah lama dong di Indonesia, bisa bahasa Indonesianya lancar bisa, banget. Bisa. Aku sih udah lumayan lama, kurang lebih 5 tahun. Tadinya ke Bandung ngapain? Kuliah. Oh, kuliah. Masih S2. Kayaknya kita cocok deh. Ya, kapan? Cocok kalau kita ngobrol gitu. Oh, ya. Karena kan aku bahasa Inggrisnya blow on banget. Kalau misalnya aku... Emang serius seru? Hah? Masa sih seru? Seru dong. Seru ngacapruk ya? Iya, tau gak ngacapruk apa? Ngacapruk? Apa? Sorry, bentar, ada telepon nih. Bentar ya. Gua angkat telepon dulu. Halo? Iya, halo. Apa? Kamu lagi butuh buat bayar kosan? Ngomong aja. Tante bayarin. Mau sampai 14 tahun ke depan juga dibayarin. Mau ditransfer apa gimana? Kamu udah makan belum? Hah? Udah makan belum? Makan yang banyak ya. Biar besok-besok kamu gak usah makan lagi. Kamu kalau kamu nonton besok mending gak usah deh kayaknya. Mending sutradaranya tante suruh kesana aja, gimana? Biar bikin film di tempat kamu gitu. Jangan kan kayak gitu sayang, apa sih yang enggak buat kamu? Pasti buat makan sehari-hari saja susah. Tante baru potong rambut nih tadi. Potong rambut tadi abis
13 juta apa gimana gitu ya. Soalnya potongnya perhelai gitu loh. Kayak, aduh, kalau nggak bagus tuh kayaknya udah dimaki-maki deh kayaknya tuh. Mau beli tas? Oh, mau beli tas. Jangan yang murah ya. Pokoknya tante nggak mau yang murah-murah. Kamu beli yang murah-murah tuh tante nggak mau. Takutnya nanti kamu pakai, kamu pegang, tangan kamu gatel gitu. Kamu beli yang mahal, yang lagi zaman sekarang tuh merek-merek apa sih? Herpes ya? Herpes? Iya tuh bener, herpes. Itu mahal, beli yang gitu aja. Jangan yang murah-murah tuh, artis-artis pakai kan banyak. Jangan yang murah-murah lah, tanggung. Lobet. Ya udah kalau misalnya handphonenya udah lobet, buang aja. Nanti tante transfer, beli yang baru. Pokoknya sekali pakai lobet, buang. Jangan sedih pokoknya. Oh gitu, iyalah. Pakai apa sekarang handphone kamu? Jangan pakai yang murah-murah, nanti ketika telepon, set, telinga kamu gatel lagi nanti. Mau beli mobil? Dua pintu? Ngapain beli mobil dua pintu? Yang gak ada pintunya dibeliin sekarang juga, biar kamu nanti lewat kolong. Ya betul, ke bawah kamu naik. Gak usah ada pintunya, gak musim, ngapain dua pintu? Ya, aduh sorry berisik. Ini berisik ya, berisik banget ya. Iya emang berisik banget. Lagi di helikopter nih, berdua doang sama pilotnya. Ya, tante sewa. Tante kan punya helikopter. Kamu nggak tahu ya? Nanti tante ajak deh naik helikopter. Tante, oh sekarang udah nggak arisan berondong. Udah nggak mau sih main berondong. Bakalan deket sih kayaknya nih sama berondong. Ciri-cirinya orang luar, janggotan ya kan, brewokan, hidungnya mancung, pokoknya ganteng mampus deh. Aduh nggak bisa nolak. Tadinya nggak pengen sih kayak, tapi gimana ya, lagian uang tante juga nggak habis-habis sih, nggak ada serinya, biar aja punya banyak berondong ya kan. Oke deh, bye. Ay, iya bikang, main payahan-payahan bae. Gua kesopan-sopan na teh ya. Di taksi mau beli tas Hermes luar biasa ya. Hermes? Bukan Herpes ya? Ya Herpes. Iya Herpes. Itu kan merek yang branded itu Herpes kan? Hermes. Oh emang Hermes ya? Herpes. Mau apa terserah gue, semuanya terserah gue. Aku ini supir cuman ini doang, apa ya, ala-ala doang. Mau nyari beruntung ya. Pokoknya kalau cewek yang masuk udah aja males aja gitu. Yeah. Mending cowok sering gitu. Sering dibungkus cowoknya. Enggak dibungkus. Bungkus. Kalau misalnya diem di rumah aja gimana mau dapat jodoh? Kan gini-gini kita udah ketemu gitu loh. Iya. Yeah. Jadi gimana? Ada ketertarikan enggak? Aku mau nyanyi lagi ya. Sepi banget nih. Boleh enggak? Hah? Katanya suaranya bagus, tapi nggak boleh nyanyi. Dan lebih bagus kalau kita diem-diem ngeliatin bareng. Eh, dengerin dulu. Sekali lagi aja kasih kesempatan. Ini pasti kamu bakalan klepek-klepek deh. Please, sekali aja. Terus melupakanmu. Lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Engkau bukanlah segalaku. Bukan tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu. Biar hujan menghapus jejakmu. Gimana suara aku yang sekarang? Jauh lebih bagus dari yang tadi sih. Cuma emang yang tadi kayak gimana? Tadi katanya yang tadi bagus. Ini lebih bagus lah bisa dibilang. Cuman tetap aja perlu praktis. 1-10 lah, berapa lah? Suara yang tadi. Uh-huh. Aku kasihlah 7 lah. Kok 7 katanya bagus, lumayan. Itu kan relatif. Oh gitu ya, oke. Paula apa? Paula Virginia. Nama Virginia. Itu namanya serius Virgin. Coba cek ada nggak?
Paula Virginia 04. Oh ini ya, yang pakai hijab. Iya, betul. Nah, oke. Nama kamu siapa di Instagram? Husaina Simo. Oke, nanti aku follow back. Ini udah mau sampai tujuan ya? Ini. Sebentar ya. Oke, nanti aku follow back ya. Oke, terima kasih ya sayang. Terima kasih ya sayang. Sarangio, sarangio, aku cinta pada dirimu. Ah, nggak usah. Udah gratis aja buat kamu. Biar bisa ketemu lagi kita. Oke. Sarangio, aku cinta padamu. Oh my god, hati-hati ya. Ya. Oke, yang tadi yang mana orangnya? Ada enggak? Tadi kan kesini kan? Itu nu boleh, Mana? Itu nu boleh, itu. Oh, itu ini personel One Direksi, bukan. Bukan. Siapa tuh? Oh, suami aku itu. Bukan, itu masih Tatang Kodir namanya. Siapa dong? Mister, hi. Missy. Mister. Ayo Justin Bieber. Lah. Kamu lagi. Apa tanda tangan? Very handsome ya. Dia bisa bahasa Indonesia. Oh, bisa bahasa Indonesia. Jadi enggak usah. Ini ada ini kan, ada kamera. Oh, bisa bahasa dia. Makanya bahasa Sundanya juga. Aduh, wah, tanggal. Tidak itu benar. Jadi bro gini, tadi taksi ya, pakai taksi ya. Sebenarnya dari tadi itu lagi masuk pranknya Ayah Ibrahim Channel. Ini ada kamera dari tadi itu standby di mobil. Waduh, aku kira beneran ada gombalannya. Oh, kalau gombalan mah beneran kali ya. Ini udah ganteng ramah ya. Iya, ganteng ramah. Jujurlah kalian kok berdiri ya. Enggak apa-apa. Kita mau ini lanjut. Nama Instagram boleh dong minta dong. Husein Nasimo. Mau enggak? Kok jadi aku yang dia follow aku dong. Oh, udah. Gua belum follow, bentar. Nah, dia itu lebih kecil dari tangan aku ya. Mana coba lihat. Coba. Oh iya bener. Aku tayang enggak apa-apa izin ya. Ayah Ibrahim Channel ya. Ayah Ibrahim Channel. Coba dicek. Nanti di situ banyak aku. Ya gitu. Ah iya bener ya. Oke. Subrek ya. Oh. Subrek. Nah, mantap. Oke, thank you banget. Siapa Husen ya? Makasih banyak ya Husen. Kayak cocok sih. Udah, aku langsung di ini aja lah. Cocok lah, bro. Udah tinggalin aja sini. Aku balik dulu ya. Kalian berdua dah.